hasad, tentang iri. Ini termasuk penyakit yang mewabah. Kalau sekarang COVID-19 ini mungkin tidak semuanya kena. Bahkan dari 8 miliar manusia itu yang kena beberapa puluh juta aja. Sedangkan kalau bicara hasad, bicara iri, bicara dengki, sampai-sampai dikatakan ma khala jasadun min hasad. Tidak ada satupun tubuh yang selamat dari hasad ini. Semuanya ada sifat hasad ini. Hanya saja perbedaannya, ada orang-orang yang menjaga itu penyakit. Penyakitnya dirawat. Kita lihat ada orang yang kena kanker. Kankernya itu dikasih makanan sehingga semakin meraj, semakin hebat, semakin besar tubuhnya. Tapi ada kankernya yang di kemo. Jadi semakin kecil setelah melakukan operasi dia ya. Seperti itu kira-kira hasad. Tetap ada di tubuh kita, tapi ada yang menjaganya untuk tidak besar. Mengobatinya untuk tidak tumbuh dan berkembang. Hibatifillah. Nanti pada hari kiamat, Allah akan mencabut sifat hasad itu. Orang-orang gak akan masuk surga, kecuali di hati mereka sudah gak ada sifat iri.